Kemarin Lionel kenapa pakai Mia? Ya seru-seruan aja kan fun match. Gue tawarin kemarin 100 juta, kan udah menang ESL nih nggak kalah-kalah kan, naik jadi 200 juta. Yang bilang gue personal sama Tas gak ada ya. Tas GB lebih kuat siapa sekarang? Iya, gue jelasin ya. Mantep ya Kimi, mantep ya. Wan-wan gue juga gacor, cuman blunder aja terakhir. Kemarin Lionel kenapa pakai Mia? Ya seru-seruan aja kan fun match. Hais mana bisa cok main god lane kayak gitu ya kan? Masih jago gua. Ngeri ya, ngeri ya, ngeri ya. Anjir, anjir. Gak nama-nama medali gua, kocak. Emang ini alter ego ya. Akhirnya kocak kayaknya ini. Kalau nggak ban Claude menang itu kita di ban terus cowok Claude udah kayak lawan RRQ udah tau nggak pernah main aja saya suruh di ban Claude. Masih ada muscle memorynya untung Wanwan. AG ada AG cok. Mau beli GB nggak? Jadi beli GB nggak? AG guys mau beli GB guys. Gue tawarin kemarin 100 juta, kan udah menang ESL nggak kalah-kalah kan, naik jadi 200 juta. Harga sahamnya naik. Enak juga ya, bisa jual beli perdagangan manusia di e-sport. AE coachnya bagus kata Nail. Ah, gue emang bagus kok. Emang gacor gue. Coba jadi player. Masih jago gue. Gue masih jago cok. Cuman ini kata-kata si Bejon guys. Susah cok nyari coach yang bagus. Gak gampang cari coach yang bagus. Nentot, nentot. Berjuang aja kena bantai anti-mage terus, guys. Seorang Bejon aja kena bantahan tim Mac terus. Gimana player-player zaman now kan? Belum menghasilkan apa-apa tapi bertingkah kalau kata AG. Anjing. Udah mindset coach banget gua. AE next FPL bisa lanjut gak? Harus kita trial, ada trial. Tapi anak-anak lagi pada gacor-gacor ya di SL. Salvo di belakang ya, cok. Gue udah bener nih. Kayak season depan harus menghasilkan, guys. Udah aktif gue ke gereja. Bener tuh Gus Delta Daryl. Goblok. Yang bilang gue personal sama Tas gak ada ya. Babi, orang kita bestie. Tas gak masuk roster karena dia sama MDL kan. Emang untuk saat ini GB perform kayak mana mau Tas? Iya cowok udah season ini gue percaya Tuhan dulu ya cowok ya.
Gak capek abang mengandalkan kerja keras. Harus dengan iman juga guys. Gotland baru sama Robert baru gue gak tau. Yang pasti AE ada trial. Eh parah banget Ces. Gue juga udah ngereng dari jam 9 sampai jam 12. Itu gue chat langsung kan si GB. Gue setelah sesuatu jadi Gotlander kalau jadi pro player lagi. Boleh. Eh gue main 114 game tangan gue udah kesemutan anjing. Bisa lah kalau main Matilda Angela 50 game. Main 113 game 4 game kesemutan cok. Emang umur gak bohong sih guys buat main Mobile Legend nih. Itu si sword tangannya pengen putus kali ya di twin terus setiap kali turnamen. Iya. Donki main Lolita pas pilpres pengen lumpuh tangannya. Kagak terapi udah fisioterapi gua sebulan. Aku puntur cucuk jarum. Kalau pro player seringin olahraga tangan kagus ngocok kali. Tergantung individunya sih, tergantung individunya. Itu anak-anak apa? Kronik PH. Kelar latihan nge-gym, cok. Hebat anjing staminanya. Gimana TL ID menurut lu dia goreng-goreng gak di M6? Jago sih TL ID guys. Tas GB lebih kuat siapa sekarang? Nih ya, gue jelasin ya. Enaknya GP tuh dia gelas kosong, gue bisa isi air sampai penuh dengan ilmu-ilmu gue. Kalau tas kan udah gelas penuh, harus dikosongin dulu. Belum tentu kosong gelasnya. Ibarat gelas itu otak, guys. Getter kapan liris lagi? Lagi nyari uangnya guys. Bingung banget dah. Ngosongin gelasnya tas belum tentu bisa kosong langsung. Pasti ada yang nyisa-nyisa. Ya tapi gitulah. Jadi kerja keras dikit, effort dikit. Ngasah si GB. Masih bisa berkembang gitu ya guys, tunggu aja. Tapi game-nya slow hand Gus. Gak tahu ya. Hai, bagus gak menurut lo? Kalian yang nilai lah. Kalau menurut gue masih jagoan gue main Gotland.